Wow, ini gua ngumpulin lu. Nah, di reward list ini, wow, ini kita dapat weapon level 80. Anjir. Oke. Setelah sekian lama ya, hampir seminggu lebih gua nggak upload video di YouTube ya, karena beberapa hari yang lalu itu gua sempet drop dan ya, jadi akhirnya gua nggak bisa upload video, dan kali ini gua baru bisa upload video lagi ya. Semoga selalu sehat aja lah. Gimana puasa kalian hari ini, lancar apa udah ada yang bolong puasanya? Gimana, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sambil nemenin ngabuburit kali ini ya, sekalian setelah sekian lama gua nggak upload, hampir semingguan ya, dan cukup lama juga ya gua nggak upload, dan kali ini kita bakal konten gaming lagi, kita bakal main game lagi, dan kita bakal main Ninja Saga lagi seperti biasa, game yang udah cukup lama sampai sekarang ini masih ada. Dan langsung aja kita ke game Ninja Saganya guys, let's go. Oke, kita udah ada di game Ninja Saganya. Di sini itu jadi beberapa hari yang lalu kan gue ada yang bolong sih, absen di Ninja Saga ya. Jadi ya okelah. Dan di sini event ini kayak yang gue bilang di kayaknya episode sebelumnya gue pernah bilang ya, gue pernah ngumpulin di Valentine Day. Jadi selama gue leveling itu gue suka ngelawan bos yang ada di sini nih, karena dia itu kan ya okelah, ini hitnya gampang enak gitu. Jadi XP-nya dapat, terus dia dapat juga kayak koin dari abis ngelawan ininya itu ya kan. Nah, gua sering banget ngelawan ini, dan gua juga ampe ngumpulin. Sekarang kita lihat di sini ya. Jadi ini ada kayak gacha dari hasil dari lawan bos atau momon-momon yang ada di event Valentine ini ya. Kita lihat di gacha ini udah ada sekitar 141. Wow. Ini gua ngumpulin lumayan cukup lama sih, ampe segini. Dan rencananya itu ya, kita coba buka di reward list dulu, oke? Nah, di reward list ini gue penasaran banget nih sama yang kayak gini nih. Ini ada kinjutsu namanya New Lover ya kan. Nah, dan di sini ada pet namanya Love Fairy. Nah, ini itu petnya kayaknya lumayan rare banget, jarang banget orang yang punya ya, karena gue nggak tahu juga, atau mungkin susah banget dapetinnya. Tapi gue bakal mau coba, semoga aja gue bakal dapet pet yang kayak gini ya. Gue nggak tahu sih, semoga aja skillnya keren juga ya, karena jarang banget kayaknya yang punya pet kayak gini ya. Dan ini weaponnya juga lumayan lah ya. Nih dia bisa restore HP hampir 500 ya kan, yang ini. Terus yang ini, oh kalau yang ini cakra, kalau yang ini darah, oke. Dan ini ada juga skill taijutsu. Taijutsunya efek blending. Oh, jadi blendingnya sampai 40% buat 2 kali jalan. Oke, cukup bagus. Oke, semoga aja kali aja dapet token juga ya. Gue juga lagi ngumpulin token juga. Dan kalau misalnya beruntung banget, kemungkinan dapet emblem. Tapi kemungkinannya mungkin 0,00001% banding 100% kali ya. Dan langsung aja kita open gacha di sini. Gacha yang pertama. Oke, let's go. Kita buka aja. Pertama nih, kita lihat. Bam. Waduh, awal yang buruk ya. Awal yang buruk dapetnya gini, tapi nggak apa-apa, kita buka langsung aja yang kedua. Kita buka aja kali aja dapat pet yang ke-10 atau berapa gitu. Waduh, ini kita kedua dapat ini lumayan jelek sih awal-awal. Nah, ini sekarang dapat ini kayaknya kalau misalnya yang gacha di event Valentine yang 2019 ini kayaknya hadiahnya emang jelek-jelek ya. Nah, ini kita dapat kuas chat lagi, mungkin kita disuruh jadi seniman guys ya. Dan oke, ini kita buka aja, ini kita kesempatan masih banyak banget, jadi kita buka-buka terus aja nggak pakai lama. Pokoknya ini kalau bisa kita abisin sampai sisa 0, biar kali aja salah satu dari ini kita dapat pet ya. Dan ini masih dapat yang jelek-jelek banget, tapi oke lah. Dan oke, dapat weapon yang ini level 80, kayaknya gua udah punya, nggak tahu juga, nanti kita lihat aja. Ini pokoknya kita abisin dulu, kita langsung open aja semua ya guys ya. Kita open terus, semoga ini bisa habis. Berarti ini kan masih sisa tadi berapa nih, 119, berarti sekitar 60 kali lagi ya, soalnya ini kan 2 ya, kalau misalnya mau ditukar ya 60 kali lagi lah. Oke, dapet ini, semoga aja salah satunya dapat pet atau skill yang tadi tuh, kan lumayan ya. Jadi ada kayak dari kenangan dari event Valentine Day 2019 yang ini kan lumayan gitu. Oke, dapat XP. Ternyata makin kesini makin jelek ya dapat XP. Oke, ini kita buka lagi, kita buka-buka terus. Dan ternyata penuh. Oke, gua ke market dulu, nanti kita balik lagi. Oke, kita udah di sini lagi dan langsung aja kita buka. Ini masih ada sekitar 50 lebih lagi lah ya kita kesempatan buat buka gini.
kali aja salah satunya dapat pet atau skill gitu ya, biar ada kayak kenangan dari yang ini. Dan ini dapatnya kenapa jelek terus gitu loh ya. Aduh, sayang banget gua ngumpulin lama-lama dan dapetnya beginian doang dong. Buset, buset. Dan coba bentar, kita kayaknya harus lihat di history dulu ya buat ngilangin. Kayaknya buang sial. Dan di sini history orang-orang pada dapat senjata, weapon, back item juga ya. Belum ada yang dapat skill. Kemungkinan kita jadi salah satunya. Mungkin. Oke, kita buka lagi aja terus ya. Kita buka-buka terus. Dan wah, kita dapat ginian mulu, sering banget ya. Apa-apa kita buka lagi, masih banyak, masih ada kesempatan lagi. Masa skill 50 atau tadi berapa tuh 60 lebih enggak bisa dapat pet gitu ya kan? Atau dapat skill kayaknya mustahil sih. Atau event ini bohongan dari reward list ya. Gue juga enggak tahu. Kadang di reward list itu sama hadiah dari gacha-nya suka beda sih. Kayak di event 8 tahun aja tuh ada yang kata skill taijutsu apa iya taijutsu yang level 80 tuh. Yang kemarin dapat juga tuh gua tuh. Dia enggak ada di reward list tapi bisa dapat. Aneh aja gitu. Oke, ini dapat bunga lagi, kembang ini, dan kesempatan kita masih banyak. Dan ini hadiahnya jelek-jelek banget. Gua enggak tahu kenapa hadiah jelek-jelek kayak gini ya. Apa kita harus pakai set? Nah, kita dapat itu yang big item, apa kita harus pakai set ini ya, newbie ya. Tapi kita coba-cobain aja ya. Kita coba terus nih, masih ada sekitar 40 lagi. Kita buka-buka aja terus dan mungkin nanti agak gue cepetin sedikit ya guys ya. Wih, ini dapet ring, oke lumayan. Back item, oke cakep banget. Kita buka lagi dan tadi itu kita dapetnya sial banget dan jelek-jelek ya. Dan ini di luar ini ada suara-suara orang lagi ini ngelas guys. Aduh, kalau kedengeran oke sorry banget. Dan oke, ini kita dari tadi dan sekarang penuh lagi, oke. Gua ke shop dulu dan nanti kita kesini lagi. Oke, kita udah di sini lagi, langsung aja kita buka lagi dan masih banyak nih kita buka ya. Kayaknya mustahil banget sih kalau misalnya benar-benar nggak dapet pet atau developer bohong juga nih ya dari reward listnya. Atau guanya yang nggak hoki ya, pembawa sial. Aduh, jangan sampai dong. Wow, ini kita dapet weapon level 80 dan efeknya itu ada blind gitu ya guys ya, dan akurasi 30%. Kayaknya lumayan menarik dari preview-nya ya. Oke, kita buka lagi dan ini sisa dikit lagi nih. Sisa sekitar 15 lagi tapi masih belum dapat pet atau skill. Gua enggak tahu kenapa kayak begini dan nanti mungkin oke, sekarang aja deh. Sekarang kita ganti set ke set newbie biar kita dapat ya. Dan weaponnya kita ubah dulu dari weapon awal nih, sengaja weapon dari dulu nggak pernah gue jual-jual ya, buat koleksi aja. Jadi satu ini satu dan oke, ini kita ubah, kita nggak pakai back item. Dan di sini ini kita ubah semua, oke. Dan kepalanya kita ubah dari awal semua. Mungkin developer ini bakal ngasih hadiah kayak ke newbie gitu ya. Oke, kita buka lagi di Valentine Day, langsung aja kita ke gacha di sini. Oke, let's go, semoga aja kali ini langsung dapat ya. Oke, kita buka, bam, dapat langsung teddy bear, mantep banget. Dapat weapon tuh guys ya, sering banget gue dapat gituan ya, padahal nggak ada efek sama sekali. Dan anjir, dapat jalangkung. Bukan deh, kita dapat back item yang recover 100 HP sama 80 cakra guys setiap kali jalan. Cakep. Ini udah mulai kayaknya membaik nih hadiahnya. Oke, kita buka-buka aja. Ini kita dapat gituan mulu ya, astaga. Kayaknya ini hari sial dah dapat ginian lagi. Coba kita cek history dan historinya masih jelek. Kita buka reward list dan nanti langsung kita close, kita buka langsung. Oke, kali aja langsung beruntung ya habis kayak gitu pakai ini. Dan aduh, dapat ini talent point. Oke, nggak apa-apa, dikit lagi, ini sekitar 10 lagi. Anjir,
Wah, gokil nih, efeknya keren juga nih dari preview-nya. Wah, gokil sih. Nanti kita lihat guys ya. Oke, ini kita buka aja terus. Ini udah mulai membaik nih, udah mulai membaik. Dan oke, ini render lama. Waduh, dapatnya bunga mawar merah. Kita buka lagi, pokoknya kita abisin aja. Lihat aja dapat pet di sini ya. Seneng banget gitu. Pet enggak keluar-keluar, gila, gila. Padahal tadi 100. Anjir, udah mulai dapat ginian, cakep banget nih kayaknya. Tanda-tanda membaik nih di akhir-akhir ya. Kita buka lagi dan waduh, dapat XP, nggak butuh XP cow. Bam, waduh, XP mulu gitu guys ya. Dapat apa kayak ini? Aduh, detik-detik terakhir dapatnya jelek banget ya. Semoga aja di mendekati akhir langsung dapat yang hook. Oke, ini detik-detik terakhir kita buka history dan ini kita close dan langsung aja kita buka lagi. Let's go. Kita lihat di sini dapat apa kayak ini? Iya. Aduh, dapat XP ini udah detik-detik terakhir guys ya. Ini satu lagi, sekitar satu lagi kita lihat. Renderin, aduh, dapat apel, gila, lo mau berubah jadi peri. Oke, ini satu ya, last one. Oke, let's go. Kita lihat, nggak dapat pet sih. Wah, mustahil sih. Aduh, dapat gold, sial banget ya. Gue bingung banget gitu ya di reward list ini, kenapa ada skill kayak gini, ini ada pet kayak gini dan skill kayak gini, tapi gue nggak dapat loh. Udah sering banget gue gacha di sini, tapi nggak dapat ya. Dan oke, tadi kita lihat di sini weapon yang kita dapat itu bentar, kita dapat weapon yang ini. Wow, gokil. Tapi weaponnya kecil ya dari yang preview tadi, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba di baju ya. Tadi kan gue bilang gue udah dapat baju yang itu. Ntar lu, yang ini apa yang mana ya? Gue lupa tadi bajunya itu yang, oh iya benar, yang ini. Nah, bajunya yang ini sama dia itu kan kayak ibaratnya Valentine gitu dan style shopnya, nah hair stylenya itu yang ini. Nah kan gue beneran udah dapet kan yang ini dan mantep banget. Dan kali ini hadiahnya sih nggak menarik banget ya, cuma dapetnya ya ampas-ampas doang kayak begini-ginian nih, kayak beginian. Dan ya oke lah, dan pokoknya oke, segini dulu aja video kali ini. Dan temenin gue bakal nemenin kalian terus ngabuburit selama bulan Ramadan ini kalau nggak ada kendala. Dan oke, segini dulu. Gue Ari Aryo, sampai jumpa di next video. See ya.